Good. Good. Come on, Petro. Come. Good, Petro. Tata. Come. Bagus. Nice. Nice. Good. Up the shot. Nice. Hop. Chaquete. Chaquete, shot. Come on. Nice, Made. Cup. Bagus, guys. Hey. Satu lagi, Petro. Vamos. Hey. Good, Petro. Vamos. Hey. Good, Stefa. Tuh, bagus. Very good. Datu. Apa aja? Mundurin lagi Datu. Vamos, vamos, vamos. Vai. Ganggu, 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 ganggu. Kasih tekanan. Kasih tekanan. Saya sekarang di sini sebagai asisten pelatih kiper. Jadi di sini saya membantu Coach Pasos untuk dalam program latihan maupun pertandingan.
beda banget ya, beda banget sih. Nah, kalau sebagai pemain lebih capek, kalau sebagai pelatih lebih enak ya, kita ngasih tahu. Cuman ya rasanya sih hampir sama ya, maksudnya masih ada di bola, cuman apa ya, susah sih ininya bedainnya. Yang penting ini aja, serasa pingin main aja yang nggak bisa kita iniin, bisa disalurin. Karena kadang-kadang lihat teman-teman main itu rasanya masih pingin main aja, masih pingin ikut nangkep bola juga. Gatel juga kan? Iya, jadi gatel juga. Mungkin karena ini awal-awal. Banyak hal sih yang bisa saya dapetin kemarin itu. Terutama dasar-dasar sebagai seorang pelatih yang selama ini saya belum pernah tahu. Dan dari situ saya bisa tahu bagaimana dasar-dasar menjadi seorang pelatih, cara membuat program latihan, dan ya sebagainya lah. Yang sebelumnya mungkin saya kurang paham. Ya macam-macam sih, kalau kita mau bilang metode latihannya banyak variasi. Jadi dalam setiap latihan itu pasti beda-beda. Kalau sekarang mungkin kita latihan crossing, besok lebih ke refleks, terus passing, banyak lah. Jadi kita bisa latihan per bagian, karena kan kiper tuh latihannya sangat kompleks sekali ya. Karena di situ ada banyak, ada tangkapan, tendangan, passing, dan lebih banyak lagi. Jadi kita latihan per bagian. Pesan sih ya, jangan cepat puas aja. Tetap latihan, tetap kerja keras, fokus, lalu berikan yang terbaik.